Jumpa lagi bersama Aidan Sport TV. Berikut, kami infokan hasil pertandingan uji coba internasional hari ini, jelang bergulirnya Piala Dunia. Inilah berita selengkapnya. Berikut, hasil pertandingan uji coba internasional hari ini, Rabu 16 November 2022. Timnas Arab Saudi kalah tipis atas Timnas Kroasia dengan skor 0-1. Di pertandingan lainnya, Timnas Makedonia Utara U18 kalah 1-5 versus Timnas Slovakia U18. Dan Timnas Venezuela bermain imbang versus Timnas Panama dengan skor akhir 2-2. Dan berikut, jadwal International Friendly Match pada hari Kamis. Ada pertandingan Timnas Oman versus Timnas Jerman. Kick-off pada 00 waktu Indonesia Barat. Ada Timnas Polandia versus Timnas Chili. Kick-off pada 00 waktu Indonesia Barat. Dan Timnas Meksiko versus Timnas Libya, kick-off pukul 2.30.